Halo gas-gas semua, kucing serval adalah hewan karnivora yang berasal dari Afrika. Kami memelihara serval dari usia mereka masih 3 bulan. Tiap hari kami kasih makan ayam ternak potongan. Dikasih ayam ternak potongan tiap hari itu kurang baik, karena akan menimbulkan banyak gangguan kesehatan dan obesitas. Untuk itu sangat diperlukan ngasih makan hewan hidup seperti kelinci, tikus, burung puyuh, dan jenis unggas lainnya. Hewan hidup sangat penting bagi serval untuk memenuhi gizi, nutrisi, serta kekebalan tubuh dalam melawan berbagai penyakit. Berburu adalah kebiasaan alami serval. Jangan biarkan kita menghilangkan kebiasaan alami mereka. Puyuh, tikus, kelinci, dan jenis unggas lainnya sangat banyak populasinya dan merupakan rantai makanan untuk hewan karnivora seperti serval. Jadi gas-gas dimanapun kalian berada, jika kalian ingin memelihara kucing serval ini, jangan menyiksa mereka dengan hanya memberikan makan daging potongan saja. Mohon maaf jika ada dari kalian yang tidak sependapat dengan mempertontonkan serval memakan puyuh hidup-hidup. Video ini kami buat untuk orang-orang yang terdoktrin informasi salah. Kalau mereka makan hewan hidup akan menjadi galak. Kucing serval yang sudah kita pelihara dari kecil, ketika kita kasih makan hewan hidup, dia tidak akan berubah sifatnya, akan tetapi semakin terjalin ikatan yang kuat dengan tuannya. Sok, kamu kos kaki, sok. Fidik. Sok, aku makan. Sok, baunya, kos kaki nama bau. Udah daging, teman-teman kayak gini. Siksa kok, ini sih.